selanjutnya yaitu pembacaan selawat Nabi yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Fakhrudin. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu أنت شمس أنت بدر
Nabi Muhammad. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Itulah tadi salawat kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca menjadi suatu wasilah kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau baik di dunia sampai kelak di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari saya ada kesalahan kehilapan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.